Baik ketua, sekarang dibuka pendaftaran terbuka bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Targetnya bagaimana ketua? Ya baik, terima kasih. Jadi kami PD Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur lewat DPC, barusan tadi kami melaksanakan rapat kerja cabang dihadiri oleh seluruh struktur DPC, fraksi, PAC di 7 kabupaten, kemudian pengurus badan dan saya partai PD Perjuangan se-Kabupaten Boltim. Beberapa agenda yang kami sudah bicarakan, dan yang paling penting adalah pembukaan pendaftaran atau penjaringan bakal calon legislatif dari PD Perjuangan untuk 2019, di mana kami telah membuka sejak tanggal 16, secara resmi berlaku mulai hari ini sampai pada tanggal 26 April, jadi 10 hari. Dan ini adalah di markas kapasitas kapabilitas yang tentunya direkomendasikan oleh rakyat Bolti untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bolti. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Ketua. Sama-sama.